Halo semuanya, kita lanjutkan kelas pengembangan menggunakan Arduino kita. Kali ini kita akan mengenal lebih jauh mengenai papan pengembangan Arduino. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui secara detail mengenai Arduino-nya, teman-teman bisa mengunjungi situs resmi dari Arduino yaitu di www.arduino.cc. Arduino sendiri sebenarnya ada banyak produknya, bukan hanya Arduino Uno saja, melainkan ada banyak sekali board-board lain seperti Arduino Nano, Arduino Mega, sampai dengan shieldnya dan sensor-sensornya. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui produk-produk Arduino ini ada apa saja, bisa masuk ke menu resource, kemudian teman-teman klik produk. Di produk ini nanti teman-teman bisa melihat berbagai macam produk-produk papan yang dikembangkan atau dibuat oleh Arduino. Jadi Arduino ini seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bukan sebuah microcontroller melainkan ini adalah sebuah papan pengembangan yang menggunakan microcontroller. Jadi seperti sebuah komputer, komputer tersebut memiliki prosesor, memiliki RAM dan sebagainya. Begitupun dengan Arduino, Arduino ini papan pengembangan yang memiliki microcontroller di dalamnya. Bagi teman-teman yang baru belajar mengenai Arduino, kita akan menggunakan Arduino Uno. Alasan kenapa menggunakan Arduino Uno ini adalah karena Arduino Uno harganya yang relatif murah dan fiturnya ini cukup untuk kita pelajari. Dari sekian banyak board-board Arduino yang perlu kita ketahui dari masing-masing board ini adalah perbedaan di fitur. Jadi setiap board ini memiliki fiturnya tersendiri. Sebagai contoh, di Arduino Uno ini tidak memiliki Bluetooth. Sedangkan di Arduino 101, dia memiliki Bluetooth. Di Arduino Uno, dia tidak ada sensor gyroscope. Sedangkan di Arduino 101 ada. Jadi perbedaannya ada di fitur. Dan tentu saja perbedaan lainnya adalah di bentuk papan pengembangannya, di bentuk boardnya. Karena pada khusus ini kita akan menggunakan Arduino Uno... Kita akan melihat lebih detail mengenai papan pengembangan Arduino Uno-nya. Teman-teman bisa buka di produk Arduino Uno. Di sini ada Arduino Uno revisi ketiga, artinya sampai saat ini revisi terbaru adalah Arduino revisi ketiga. Dan masing-masing revisi ini biasanya perbaikan di berbagai sisi, mulai dari bentuk, pin, dan sebagainya. Di Arduino Uno revisi 3 ini, teman-teman bisa scroll ke bawah dan lihat di spesifikasi teknis. Arduino Uno ini menggunakan mikrokontroler Atmega 328P. Kemudian Arduino Uno beroperasi di tegangan 5 volt. Dan jika teman-teman memiliki adaptor, dengan tegangan 7 sampai dengan 12 volt itu bisa digunakan. Karena input voltage atau tegangan masuknya untuk Arduino ini yang direkomendasikan adalah 7 sampai dengan 12 volt. Dan batasnya adalah 6 volt sampai 20 volt. Jika Arduino kita berikan tegangan listrik di bawah 6 volt, maka dia tidak dapat bekerja. Begitu juga jika kita me memberikan listrik pada Arduino dengan tegangan di atas 20 volt, maka Arduino pun tidak dapat bekerja. Nah, di Arduino ini untuk Arduino Uno, dia memiliki pin digital, jumlahnya adalah 14. 14 pin digital. Artinya, jika kita ingin menggunakan sinyal digital, maka kita bisa menggunakan 14 pin ini. Kita bisa bisa pilih salah satu dari 14 pin ini. Di mana dari 14 pin ini terdapat 6 pin PWM di antaranya. Selain pin digital, Arduino Uno juga memiliki pin analog analog ini akan kita gunakan sebagai uh, komunikasi dengan sinyal analog teman-teman bisa baca lebih lanjut mengenai Arduino Uno di sini, di website resmi di, Arduinonya, di Arduino nya, di arduino.cc kemudian mungkin timbul pertanyaan di pasaran ada merek Genuino, apa perbedaan dari Arduino dan Genuino sebenarnya merek Arduino dan Genuino ini adalah produk yang sama hanya berbeda merek jadi Arduino ini hanya dijual di USA. Jika teman-teman pergi ke USA mencari board Arduino, maka mereknya adalah Arduino. Tapi, ketika teman-teman di luar USA membeli board Arduino, maka mereknya adalah genuino. Ini hanya mengenai merek dagang. Ketika ingin dijual di internasional, Arduino menggunakan merek genuino. Tetapi, ketika ingin dijual di USA, dia menggunakan merek Arduino. Boardnya sama, pembuatnya sama, pabriknya sama, hanya berbeda merek. Jadi teman-teman tidak perlu bingung mengenai Arduino dan Genuino, kedua-duanya sama. Lalu bagaimana ketika kita beli di online store misalnya, di situ tertulis Arduino juga, bukan Genuino. Ini karena Arduino yang kita beli, board yang kita beli di online store dengan harga yang murah, ini biasanya bukan buatan dari Arduino-nya sendiri, bukan buatan perusahaan Arduino, melainkan buatan pabrikan Cina. Oleh karena itu harganya pun berbeda dan Komponen yang digunakan pun akan berbeda. Apakah itu legal? Ya, itu legal. Kenapa? Karena Arduino ini adalah sebuah board yang open source, jadi siapapun boleh mencetak sendiri Arduino-nya, boleh menjual sendiri Arduino-nya. Tidak ada masalah dengan itu. Lalu, selanjutnya untuk Arduino ini, spesifikasi teknisnya sudah kita pelajari tadi, kemudian. Untuk pin dari Arduino-nya, teman-teman bisa lihat di Arduino Uno dia memiliki pin digital dari e, 0 sampai dengan 13 yang bisa kita gunakan adalah 2 sampai dengan 13. Pin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian ada pin ground. Ground ini adalah untuk listrik negatif dan teman-teman juga di sini bisa menggunakan reset button. Nanti kita pelajari mengenai reset button ini. Kemudian Arduino Uno ini menggunakan USB, USB tipe A. Jika teman-teman memiliki printer di rumah misalnya yang menggunakan USB, maka itu bisa digunakan untuk Arduino Uno. Kemudian external power di sini, misalkan teman-teman ingin menggunakan baterai dengan jack 3,5 bisa menggunakan external power di sini. Kemudian di Arduino Uno juga terdapat pin 3,3 volt 5 volt dan pin analog. Pin analognya dari A0 sampai dengan A5. Dan Arduino Uno menggunakan mikrokontroler ATmega. Jadi inilah mikrokontrolernya. Otaknya ada di sini. Kemudian teman-teman jika ingin mempelajari Arduino lebih lanjut lagi, uh, perlu mengetahui pin out-pin out dari Arduino seperti ini. Namun untuk sekarang karena kita baru belajar, maka ini kita skip dan kita langsung mempelajari di pin Arduino yang akan kita gunakan, yaitu di pin input. Jika teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada pin input A0 sampai A5, jumlahnya ada 6 berarti 0 sampai 5. Kemudian pin digital yang di sebelah kanan 2 sampai 13 dan pin PWM, PWM, pin PWM ini ada di pin 3, 5, 6, 9, 10, 11. Bagaimana cara mengetahui bahwa pin tersebut adalah pin PWM? Teman-teman lihat simbol tile di sebelah angkanya, di sebelah kiri angkanya. Jika ada simbol tile seperti itu, maka itu dinyatakan sebagai pin PWM. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknik PWM di pin tersebut.